Pohon jambu, pohon kelapa. Kiri kanan ada batu. Halo semuanya, selamat datang di channel Noval Agna, tempat di mana rekomendasi game yang seru. Game Bus Simulator Offline Android tentu sangat menarik. Bagaimana tidak, mengemudikan sebuah bus memang tidak semudah mengemudikan mobil biasa. Diperlukan latihan atau pengalaman lebih dahulu. Nah, kalau kalian ingin merasakan sensasi mengemudikan sebuah bus, maka rekomendasi game Bus Simulator tentu bisa menjadi tipe game yang sangat menarik. Rangkuman kali ini diambil dari beberapa game simulasi mengemudi bus yang bisa dimainkan secara offline. Selain itu, game bus dalam video kali ini juga tergolong cukup populer. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video yang terbaru dari kami, guys. Dan berikut 9 game Android Bus Simulator Offline terbaik versi Noval Agna. Coach Bus Simulator. Coach Bus Simulator adalah salah satu game simulasi mengemudi bus yang sangat recommended untuk dimainkan di ponsel Android kalian. Di game ini, kalian akan menyelesaikan berbagai misi dengan rute yang berbeda-beda. Setiap rute yang dihadirkan dikemas dengan sangat menarik layaknya mengemudi dalam dunia nyata. Pasalnya, kalian akan menemukan berbagai pemandangan berbeda saat mengemudi. Berbagai lingkungannya juga dikemas dengan sangat baik. Tidak hanya memiliki grafis yang cukup detail, kontrol permainan pun tergolong sangat baik. Selain itu, kalian akan disuguhkan dengan perubahan cuaca yang dinamis saat sedang mengemudi. Fitur lain dari game ini yaitu tersedianya rest area, sistem kemacetan, hingga 3 opsi kontrol permainan yang bisa kalian pilih. ES Bus Simulator ID Pariwisata. Kalau kalian adalah penggemar game yang bertema simulasi, khususnya simulasi mengemudikan bus, nah, ES Bus Simulator ID Pariwisata tentu menjadi judul game yang sudah familiar bagi kalian semua. ES Bus Simulator ID Pariwisata, game simulasi mengemudi bus yang sangat recommended untuk dimainkan di ponsel Android kalian. Di game ini, kalian akan menyelesaikan berbagai misi dengan rute yang berbeda-beda, yang dimana setiap rute yang dihadirkan dikemas dengan menarik layaknya mengemudi dalam dunia nyata. Sebagai salah satu game simulasi mengemudi bus buatan Indonesia yang pertama kali hadir, tentu game ini menjadi game yang cukup menarik untuk kalian coba. Di game ini, kalian akan mengantarkan para penumpang ke berbagai kota yang ada di Indonesia. Tentunya, lingkungan yang dihadirkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Bus Simulator 17. Bus Simulator 17 adalah salah satu game simulasi mengemudi bus yang sangat recommended untuk dimainkan di ponsel Android kalian. Di game ini, kalian akan menyelesaikan berbagai misi dengan rute yang berbeda. Setiap rute yang dihadirkan dikemas dengan menarik layaknya mengemudi dalam dunia nyata. Pasalnya, kalian akan menemukan berbagai pemandangan berbeda saat mengemudi. Berbagai lingkungannya juga dikemas dengan baik. Tidak hanya memiliki grafis yang cukup detail, kontrol permainannya pun tergolong sangat menarik. Selain itu, kalian akan disuguhkan dengan perubahan cuaca yang dinamis saat sedang mengemudi. Bus Simulator Original. Bus Simulator Original adalah salah satu game simulasi mengemudi bus yang paling populer di Play Store dengan sudah didownload lebih dari 50 juta kali di Google Play Store. Di game ini, pemain dapat bermain dengan menyelesaikan berbagai level yang terbagi ke dalam beberapa kota yang terkenal seperti Los Angeles, Paris, Roma, dan lain sebagainya. Setiap level dapat diselesaikan dengan cara mengantarkan para penumpang ke tempat tujuan dengan selamat. Untuk mendapatkan bonus, kalian harus menaati rambu lalu lintas, dan tidak hanya mode tersebut, pemain juga dapat bermain dalam mode free ride. Yang dimana dalam mode tersebut pemain dapat dengan leluasa memilih tempat, waktu, hingga cuaca yang diinginkan saat berkendara. Selain itu,
Bus yang dikemudikan juga jangan sampai menabrak objek lain agar memberikan kepuasan kepada para penumpang. Untuk bus pada game ini telah menyediakan lebih dari 20 pilihan bus yang dapat kalian unlock. Sebagai game simulasi mengemudikan bus, fisik dan sajian grafis serta berbagai efek yang dihadirkan di game ini mampu dikemas dengan sangat baik. Minibus Simulator Vietnam. Minibus Simulator Vietnam merupakan sebuah game yang bertemakan negara Vietnam. Yang paling unik di sini adalah peta dari permainan ini terinspirasi dari pedesaan di Vietnam. Game ini telah menyediakan kendaraan angkut penumpang yang populer di sana, seperti Toyota Hiace, Ford Transit, serta Hyundai Country. Selain itu, game ini juga dilengkapi dengan sistem cuaca hujan dan waktu siklus siang dan malam. Dengan dilengkapi mesin yang canggih, game ini mampu memiliki sistem grafik yang gak kalah keren dari game lainnya. Seperti adanya rambu marka jalan yang dibuat dengan sebagus mungkin, pintu gerbang tol, dan masih banyak lagi. Pada game ini juga, kalian tidak boleh melanggar rambu lalu lintas, dan jika kalian melanggar, maka kalian akan dikenai tilang oleh para polisi. IDBS Bus Simulator. Kalau kalian adalah penggemar game yang bertema simulasi, khususnya simulasi mengemudikan bus, nah, IDBS Bus Simulator tentu menjadi judul game yang sudah familiar bagi kalian semua. IDBS Bus Simulator, game simulasi mengemudi bus yang sangat recommended untuk dimainkan di ponsel Android kalian. Di game ini, kalian akan menyelesaikan berbagai misi dengan rute yang berbeda, yang dimana setiap rute yang dihadirkan dikemas dengan menarik layaknya kalian mengemudi dalam dunia nyata. Sebagai salah satu game simulasi mengemudikan bus buatan Indonesia, tentu game ini menjadi game yang cukup menarik. Di game ini, kalian akan mengantarkan para penumpang ke berbagai kota yang ada di Indonesia. Tentunya, lingkungan yang dihadirkan juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kalian juga bisa menaiki kapal pada game ini. World Bus Driving Simulator. Game ini adalah game simulasi mengemudi bus yang akan membawa kalian untuk mengemudikan sebuah bus di jalanan Brazil. Nantinya, kalian akan melalui berbagai medan yang sangat sulit. Saat di perjalanan, game ini turut menghadirkan siklus siang dan malam maupun perubahan cuaca untuk membuat kesan permainan menjadi lebih nyata. Untuk mengemudi, game ini telah menyediakan belasan bus yang dikoleksi. Bus yang dikemudikan mampu dihadirkan dengan fisik yang tergolong cukup realistis. Selain itu, sajian environment-nya tergolong cukup baik meskipun tidak terlalu detail. Bus Simulator Ultimate. Bus Simulator Ultimate merupakan game lainnya yang akan membawa kalian mengemudikan bus di lingkungan seluruh dunia. Di game ini, kalian akan mengendalikan bus untuk melalui berbagai jalanan berbeda untuk menyelesaikan berbagai tugas. Tugas tersebut akan mengajak kalian untuk melewati jalanan pegunungan dan lain sebagainya. Di dalam perjalanan, kalian akan menemukan beberapa jenis kendaraan yang menjadi NPC di game ini. Mulai dari mobil pribadi, bus, truk, dan lain sebagainya. Untuk membuat permainan berlangsung dengan lebih realistis, game ini turut menghadirkan siklus siang dan malam dan berbagai rambu lalu lintas, dan jika tidak menaati rambu lalu lintas, maka akan mendapatkan sebuah denda. Untuk bus, ada beberapa pilihan bus yang dapat kalian unlock juga. Sedangkan untuk kontrol permainan juga mampu dikemas dengan sangat baik. Bus Simulator Indonesia. Selain IDBS Bus Simulator, Bus Simulator Indonesia juga merupakan salah satu game simulasi mengemudikan bus yang mengangkat nuansa Indonesia.
Sebagai game simulasi mengemudi bus yang bernuansa Indonesia, game ini bisa dibilang sebagai salah satu game yang populer. Hal tersebut tentu tak lepas dari pengalaman bermain yang bisa kalian dapatkan, yang dimana game ini menghadirkan gameplay dan grafis yang cukup baik sebagai game simulasi. Untuk bus, game ini telah menyediakan lebih dari 5 pilihan bus yang dapat kalian unlock. Sebagai game simulasi mengemudikan bus, fisik dan sajian grafis serta berbagai efek yang dihadirkan di game ini mampu dikemas dengan sangat baik. Seperti dengan sistem cuaca pagi hingga malam dan adanya efek kabut pada saat ingin hujan. Nah, itulah tadi 9 game Android bus simulator offline terbaik yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk di subscribe di channel Nova Lagna dan like video ini. Dan jika kalian mempunyai saran atau rekomendasi game yang bagus, silakan ketik di kolom komentar ya guys. 2-3 burung cendrawasih. Terima kasih. See you next time.